Pancasila. Tahu. Sila kelima tau? Tahu. Ya tahu lah. Tahu lah. Alhamdulillah. Tahu dikit-dikit. Sila yang kelima apa? Tahu nggak? Ingat nggak? Kelima. Tadi. Setiap bagi seluruh rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Belum belum sepenuhnya terlaksana. Kayaknya belum deh. Sebagian udah, sebagian belum. Belum lah. Belum sih. Menurut saya sih sudah, karena itu kembali lagi kepada orangnya. Belum. Hanya belum lah. Tahu saya mah belum sih. Ya, ada yang udah belum juga. Belum sih. Belum matang lah. Walaupun mungkin sampai ke bawah belum. Untuk ke atas sih udah. Belum apa tercover semua. Hukum ya. Masih banyak kan di Indonesia yang masih korupsi, tapi belum tentu mereka masuk penjara. Terlalu memikirkan diri sendiri pemerintahnya. Kategorinya menurutku belum jelas, jadi hanya ditentukan sama kelompok-kelompok yang masih berkuasa sih. Kesejahteraan sosialnya belum terjaga. Dari segi kayak BPJS saya semua kan belum terlaksana semua ya. Listrik yang bagian pelosok terpencil kan belum masuk kan. Para pekerja saya semacam saya inilah. Banyak lagi yang harus dibuat. Pengangguran begitu. Ini saya masih melayang. Kesempatan untuk hidup layak gitu ya. Tidak melihat rakyat di bawah. Rakyat yang secara masih ada masih banyak. Yang atas makin ke atas, yang bawah makin ke bawah. Ke bawah kayaknya hanya ditanggapi gitu aja. Yang miskin itu sekarang itu lebih banyak daripada yang dulu. Punya duit yang lebih berkuasa. Ada duit, abang sayang. Gak ada duit, abang melayang gitu istilahnya gitu. Ya lihat aja yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Yang masih terpinggirkan. Radikalisasi yang sekarang terjadi itu aku sangat-sangat tidak suka. Berpihak satu suku. Orang-orang keturunan ini sengaja ditekan untuk supaya tidak maju. Papua ya, kemarin kan pembakaran masjid. Toleransi itu menurutku hanya omong kosong sekarang. Apa ya? Yang pasti yang paling berpengaruh ini kan pemerintah. Tergantung yang penguasa. Ya, dari atasannya. Pemerintahnya dulu yang harus bergerak. Tergantung dari pemerintahnya. Kitanya juga bisa saling membantu pemerintah. Ngasih saran atau kritikan. Nggak makan di rakyat, kan kasihan. Dibuat rumah susun untuk rakyat-rakyat yang di bawah. Fasilitas kerjaan. Memperluas lapangan kerja. Apalagi sekarang udah banyak demo-demo. Ya, masyarakatnya juga harus sabar. Jangan lakukan apa hal-hal yang lo nggak mau dilakukan ke lo. Paling tinggal rasa sih. Ngerti sama peduli sesama juga sih. Jangan nyakitin kalau lo juga nggak mau disakitin. Jangan nyuri kalau lo juga nggak mau dicuri. Pastinya saya bangga lah. Bangga tapi nggak selalu suka. Bangga aja bahasa Indonesia ya bangga. Bangga. Ya bangga. Oh saya bangga. Sangat bangga. Bangga. Dibilang bangga, ya enggak. Dibilang enggak, ya bangga. Bangga sih. Bangga lah. Ya bangga lah, jelas. Bangga pasti. Bangga dong. Bangga. Bangga sih. Bangga. Pasti bangga ya. Itu bangga dengan Indonesia. Kenapa bangganya, Mas? Ya, bangga aja. Karena saya nggak punya pilihan lain. Ya, lahir di Indonesia, kita banggain aja. Semua kita punya, ya kan? Merdeka. Ini diakui oleh semua negara kan. Ya. Sumber daya alam kita sangat berlimpah. Hasil bumi kita kan banyak dari Indonesia ya. Sepanjang tahun kita bisa makan. Alam sama kuliner lah. Makanannya enak-enak. Kalau lapar tinggal jalan kaki keluar beli gorengan. Kalau Indonesia itu bagus banget. Nanti dengan Afrika ya, panas ya. Enak Indonesia. Banyak tempat-tempat yang bagus daripada di luar negeri. Kayak Raja Ampat atau Pulau Pertusuh. Enak budaya. Banyak budaya. Keragaman budaya itu. Budayanya banyak. Budayanya. Ragamnya. Kebudayaannya itu banyak. Kebijakan tunggal ika lah. Indonesia punya musik luar biasa. Jadi itu kaya. Indonesia kaya. Tombak dan kayu bisa jadi tanaman kan? Indonesia ini kan identik dengan sopan. Negara yang sangat layback untuk berbagai masalah. Ramah-tamah. Di gotong royongnya masih ada. Wallace Amis di Indonesia. Anak-anak kita pintar-pintar. Bagus diapresiasi. Suatu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Banyak banget yang bikin saya banget terhadap Indonesia. Kayaknya mau enggak? Enggak mau. Enggak mau. Yang nggak mau tuh, dia nggak mau lah. Di sini lebih milih Indonesia dong. Nggak seneng negara luar. Sebenarnya di sini lebih enak. Tetap saya cinta Indonesia lah. Karena kita kan cinta Indonesia. Di sini juga tergantung kitanya. Minat kitanya kerja banyak kerjaan di sini. Nggak enak negeri sendiri dong. Nggak enak dari Indonesia.
standar kebahagiaannya banyak. Katanya Indonesia kan salah satu negara yang tingkat kebahagiaannya tertinggi kan di dunia. Banyak orang yang keluar tapi nggak tahu negaranya sendiri itu indah. Kita nggak kalah dengan negara-negara itu, tidak kalah. Panas di bandara lah. Negaranya sendiri harus dibanggakan. Kemerdekaan itu yang menciptakan adalah kita semua, bukan satu orang, bukan satu suku, dan bukan satu kelompok, tapi satu negara.